Sahabat Baca El Sinta. selamat uh, bertemu kembali dengan saya Yusi Avianto Parianom dalam acara BUKTOK uh, bincang bincang santai soal perbukuan dan sastra. Uh, awal Oktober ini ada dua kabar mengembirakan. Udah ada dua kabar besar. Yang pertama, selama tanggal 12 sampai 18 Oktober Indonesia akan menjadi tuan rumah dalam acara Frankfurt Book Fair. Ini untuk pertama kalinya Indonesia menjadi tuan rumah atau guest of honor. Ini semoga bisa jadi momentum baru perbukuan uh, Indonesia atau kepenulisan Indonesia. Nah, yang kabar kedua, sekalipun tidak langsung terkait dengan Indonesia, ada kabar yang mengejutkan, yaitu ketika Komite Nobel akhirnya memilih nama wartawan investigatif dari Belarusia, Svetlana Alexievich sebagai pemenang Nobel Sastra. Uh, ini akan jadi materi bahasan kita tentang jurnalisme naratif. Apa sebetulnya jurnalisme naratif, dan mengapa uh, genre ini bisa menjadi bacaan yang memikat sebetulnya? Nah, bersama saya uh, kali ini, saya ditemani oleh dua sahabat baik saya, sebelah kanan saya, Fatimah Jahra, uh, mahasiswa, penulis uh, salah satu penulis yang paling populer di mojo.com Nah, satunya lagi Mas Ardian Muhammad Erlangga, wartawan dan juga blogger, juga penerjemah. Apa kabar? Fatimah? Sehat. Mas Ardian panggilannya Yandri, Yandri. Gimana, baik? Baik. Ah, saya mulai dari Yandri deh. Yan. Yeah. Komentarmu tentang kemenangan Svetlana. Eh, uh, sangat menggembirakan ya karena bagi saya nggak kebayang Walaupun saya tahu pada tahun, misalnya tahun 1953, Winston Churchill, hmm. Perdana Menteri Inggris itu, mendapatkan anugerah Nobel Sastra untuk hmm. uh, naskah-naskah pidatonya, dan juga Bertrand Russell, hmm. uh, filsuf dan juga penulis esai maupun kritikus seni itu juga mendapatkan Nobel Sastra. Tapi nggak kebayang aja gitu sekarang kalau non-fiksi, khususnya ya non-fiksi bukan... bukan, bukan bukan novelis gitu bukan bukan novel bukan uh, puisi atau bukan drama itu bisa mendapatkan anugerah nobel sastra paling nggak sepanjang saya kecil sampai besar sekarang yang saya tahu nobel sastra dianugerahkan kepada uh, sastrawan gitu dan kemudian ini seorang jurnalis gitu jurnalis yang karyanya itu hampir ya memang hampir semuanya non fiksi gitu ada sesekali memang uh, cerpen tapi mostly kan non fiksi, jadi dari ini mengejutkan. semua karyanya yang paling mengesankan untukmu apa? Yang Svetlana Alexievich bagi saya itu sangat kuat menggambarkan kesaksian-kesaksian perempuan ya, baik itu di uh, apa namanya Eropa Timur, daerah-daerah uh, bekas Uni Soviet dan tapi bagi saya yang paling berkesan tuh Voices of Chernobyl ya, itu ...buku kumpulan kesaksian penduduk di sekitar reaktor nuklir Chernobyl-Belarus ya... ...yang kita tahu bocor pada 1986... ...dan itu menewaskan puluhan ribu orang dan juga ribuan lainnya mengalami cacat permanen... ...karena terkena radiasi. Jadi kesaksian-kesaksian di buku Voices of Chernobyl dari Svetlana itu... ...buat saya yang paling menarik karena... Di situ Svetlana itu nggak hadir. Buku itu murni kesaksian. Hmm. Buat saya itu posisi yang menarik dari seorang wartawan. Saya bekerja sebagai wartawan, jadi saya bisa membayangkan dia bisa meredam ego seminimal mungkin untuk hadir. Okay. Wartawan itu kan kayak sebagai penutur dia ingin tampil ya. Okay. Saya saya pikir gitu ya. Maksudnya pengen main deskripsi gitu. Okay, sekarang nah berbicara tentang kesaksian uh, Fatimah juga pernah nulis tentang dipindai nah. uh, tentang orang-orang uh, Ahmadiyah di Cikesik ya yeah. nah se Adian tadi Yandri sudah bicara tentang bagaimana si penulis itu menahan diri untuk tidak tampil nah kok bisa cerita tentang pengalamanmu menulis laporan itu ya, um, itu laporan saya tulis awal tahun kemarin ya uh, terbitnya tepat Per, uh, Pertepatan dengan 4 tahun Cikesik Karena Cikesik terjadi 4 tahun lalu Bulan Februari tanggal 6 uh, Ketika ber, uh, Mengobrol dengan para Saya menyebutnya penyintas ya Karena uh, hmm. penyintas itu survivor Yang sudah lebih uh, Meningkat dari sekedar korban Yang tidak berdaya uh, penyi, Dari kesaksian sur, Dari kesaksian survivor ini Saya mencari bentuk yang Mencari bentuk tulisan yang paling memungkinkan Untuk menangkap cerita-cerita, kesaksian, dan lapisan-lapisan psikologis penyintas dan tul uh, tulisan bentuk tulisan yang paling memungkinkan kemudian adalah uh, jurnalisme dalam bentuk naratif Oke. ini. Ke, mungkin uh, Yandri bisa cerita sedih sedikit untuk pembaca yang atau para penonton yang belum terlalu paham tentang jurnalisme naratif itu bisa dijelaskan. Hmm. Bedanya dengan jurnalisme yang biasa yang street news itu apa, Yandri? Iya, tadi ya. Svetlana, sedikit ke, 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 kembali tadi kan dia bisa menahan diri gitu untuk untuk hmm. tidak menampilkan. Jadi intinya padahal kan kita tahu uh, berita itu kan biasanya itu kan kering ya, maksudnya hmm. fakta ya, fakta 5W yang di lima W 1 H dipaparkan kembali. Nah memang mulai pertengahan abad 20 saya pikir ya itu mulai menemukan bentuknya ada ketidakpuasan. Dari penulis maupun wartawan, utamanya di Amerika Serikat, terhadap cara tutur jurnalisme saat itu, okay. bagaimana menuturkan berita saat itu, akhirnya ditemukanlah sebuah formula yang bisa kok kita pakai, apa yang ada di fiksi, penokohan, kemudian tema, kemudian suara tunggal yang dominan gitu, untuk menarasikan sesuatu, bisa kok itu dipakai. Okay supaya berita kita tuh lebih menarik. Okay. Nah, itu uh, bisa kita lihat salah satu pelopor, bukan yang pertama, tapi salah satu pelopor yang mempopulerkan jurnalisme naratif atau jurnalisme sastrawi, beberapa menyebutnya seperti itu, Truman Capote melalui okay. In -code Nanti kita blood. tahan soal In -code Blood ya, Truman hmm. Capote. Uh, sahabat baca El Sinta, uh, pembicaraan makin menarik. Nanti kita apa? Break sebentar. Nanti kita lanjutkan setelah yang satu ini. Terima kasih. Nah, sahabat Baca El sinta masih bersama kami, Yusi, Timeh, dan uh, Yandri. Tadi sebelum break, uh, Yandri bicara tentang In Cold Blood, karya Truman Capote yang disebut-sebut uh, pertama kali novel non-fiksi. Jadi, dia bercerita tentang ke para pembunuh yang melakukan aksi kejam. Uh, basicnya itu ya fakta semua, tapi ceritakan dengan uh, apa, teknik novel. Nah, jurnalisme naratif ini memang punya keunggulan materinya kadang-kadang kan uh, ada yang sering menyebut bisa lebih ganjil daripada fiksi. Nah, beberapa buku di uh, di depan saya ini bisa menjadi contoh. Misalnya, buku Gunung Pi ini, terbitan banana ini, bercerita tentang dua bersaudara matematikawan dari Ukraina yang coba menghitung uh, berapa uh, miliar uh, digit di belakang uh, koma setelah pi. Kan? Pi itu kan angka 22 per 7 lah, 2,14 berapa poin-poinnya itu sampai dia menghitung bikin komputer untuk me menghitung uh, berapa di situ karena mereka bilang setelah mencoba menemukan angka ini ternyata mereka seperti menemukan Tuhan. Nah itu cerita buku cerita buku ini termasuk buku yang menarik kisah-kisah matematika paling asik. Nah ada satu lagi misalkan buku pencuri yang Grek karya uh, Susan Orlean ini sudah difilmkan dalam uh, buku uh, film adaptation citra tentang kegilaan orang tentang anggrek di Florida. Nah, dari buku ini saya juga baru tahu bahwa orang di Amerika, orang pertama yang dihukum karena penyelundupan anggrek ternyata adalah orang Indonesia, namanya Kolopake. Nah, buku ini juga bisa di teman-teman uh, dapatkan di melalui uh, buku banana edyahoo.co.id. Nah, kembali lagi ke teman-teman uh, saya tadi tentang teknik uh, teknik penceritaan. Nah, Mbak Seberapa jauh Timah ini ketika menulis mengamalkan teknik-teknik uh, fiksi untuk karya-karya jurnal semantratif uh, tentang yang penulisan ciekistiknya uh, atau penulisanmu yang lain? Kalau untuk penulisan Cikistik, oh, cekistik itu sendiri uh, sebenarnya adalah uh, penyerangan uh, terhadap Muslim Ahmadi gitu di sebuah uh, tempat di Banten oleh sekitar seribu orang lebih. Kemudian ada tiga orang Muslim Ahmadi meninggal. Uh, setelah itu, orang Ahmadi Muslim Ahmadi yang ada di Cikesik itu tid, uh, harus mengungsi, harus mengungsi pergi dari Cikesik, tidak bisa kembali sampai sekarang. Kemudian kemar uh, kemarin saya tertarik uh, untuk menulis per penyintas perempuan Cikesiknya. Kenapa saya tertarik untuk menulis perempuan? Karena ketika saya lihat gitu ya, tulisan-tulisan uh, yang ada tentang uh, katakanlah korban ke, uh, atas nama kekerasan atas nama agama narasi atas perempuan itu kurang gitu dan ketika saya mengobrol dengan ibu-ibu penyintas para perempuan perempuan cikesik ini uh, saya saya mendapatkan cerita-cerita yang lapisan psikologis trauma hmm. uh, kemudian struggle, perjuangan-perjuangannya, trauma-trauma yang masih ada, dan bagaimana mereka menghadapi uh, suaminya, menghadapi anaknya, ada yang harus bercerai. Nah, uh, ketika ketika hendak menuliskannya ke dalam sebuah tulisan, uh, saya secara kayak naluri gitu, jadi baca-baca novel, baca-baca cerpen, okay. kayak gitu okay. untuk ini alur. Kalau di Indonesia sendiri materi-materi yang paling apa? bisa diangkat ke dalam apa? yang tulisan jurnalisme naratif ini banyak. Nah, apa menurut Yandri kita melulu berkonsentrasi pada katakanlah apa? cerita-cerita korban atau sebenarnya bisa cerita ringan apa saja yang menarik. Menurut saya sangat bermacam-macam ya sudut pandang yang bisa kita. Hmm. Memang karena kita bicara jurnalisme naratif, pengalaman saya selama belajar jurnalis uh, jurnalisme naratif itu dan dari kuliah sampai sekarang mudah lebih mudah membangun dramatisasi karena kan kalau bicara secara naratif kita berusaha untuk membuat alur <coughs> dan juga penokohan penokohan yang paling kuat itu memang ketika ada ada posisi korban Leb paling tidak kita mudah voicingnya ya untuk menyuk Oh ini suara-suara yang mau kita pakai gitu tapi justru memang berbeda kita kan misalnya uh, seperti yang saya dulu coba lakukan membuat Liputan soal uh, peredaran obat di Indonesia, obat obat paten yang didominasi oleh uh, pabrikan luar. Hmm, akhirnya saya melihat bahwa, oh penulisannya mau dibikin kayak gimana, agak susah gitu untuk untuk karena ini kan lebih analitis ya, walaupun mungkin bisa diupayakan, tapi saya pikir tema-tema yang tidak melulu korban itu tuh pasti 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 bisa gitu karena misalnya yang pernah dilakukan oleh Mbak Linda Kristanti di Hikayat Kebo itu sebet walaupun walaupun memang masih masih berpihak pada keluarga Kebo gitu ya maksudnya fokusnya fokus suaranya juga masih di korban tapi dia bisa menyeimbangkannya, gitu, membuat gambaran yang lebih besar, gitu, tidak, tidak sekedar. Oke. Korban sih. Kalau saat ini, berapa banyak media yang men di Indonesia yang menampung tulisan-tulisan semacam ini? Saya pikir ada beberapa ya, ada satu itu pindai sebuah lembaga jurnalisme di Yogyakarta yang dia bergerak di bidang online tapi dia menyediakan ruang untuk tulisan-tulisan panjang, e, mendalam maupun laporan naratif. Kemudian saya pikir justru kesempatan menulis jurnalisme naratif di Indonesia diwadahi oleh media-media lisensi asing ya, seperti, seperti majalah Rolling Stone Indonesia, kemudian Esquire. Dulu saya pikir dan mungkin sampai sekarang Jurnalis naratif yang paling menyenangkan itu paling banyak muncul di majalah Playboy Indonesia Almarhum. Hmm. Playboy Indonesia Almarhum dulu menyediakan banyak ruang untuk jurnalisme naratif, menulis soal peredaran miras lokal, kemudian 65, pembantaian 65, pada waktu terbit, ya, gitu ya. kemudian wawancara mendalam yang juga sangat mengalir dengan pramudia misalnya, itu justru majalah-majalah seperti itu yang saya pikir kalau kita mencari liputan mendalam atau feature biasa, mungkin bisa ke media mainstream Indonesia saat ini ya, baik itu cetak maupun maupun uh, online ya. Tapi kalau kita bicara cerita naratif, mungkin masih terbatas. Oke, okay. uh, sahabat baca Elsinda, pembicaraan makin menarik, tapi kita break sekali lagi. sahabat baca El Sinta, selamat bertemu kembali dalam Book Talk. Uh, kita lanjutkan pembicaraan tentang jurnalisme naratif. Nah, Meh atau panggilannya Timeh, namanya Fatimah tapi dia senang memperkenalkan diri sebagai Timeh. <tuh> Karena itu yang bikin dia populer ya. Nah. Menurutmu jurnalisme naratif yang bagus atau yang berhasil seperti apa sih, Meh? Uh, saya tidak tahu ya berhasil atau tidak, tapi sejauh ini yang saya suka itu tulisan-tulisan yang Penulisnya itu kalau seperti kata Mas Yandri tadi, menahan diri untuk tidak menahan egonya untuk tidak terlalu menonjol dalam tulisan. Gitu. Tapi pada saat yang bersamaan banyak juga tulisan-tulisan perjalanan, banyak tulisan perjalanan yang juga ketika si penulis menjadi tokoh itu jadi salah satu teknik yang menarik juga. Hmm. Uh, kok belum menemui cerita-cerita yang seperti itu? Belum, hmm. tapi ada kayak ketika membaca itu rasanya beda sih antara ego meskipun misalkan uh, dia menjadi tokoh ya tapi egonya diredam itu kerasanya hmm. beda aja. Ah sekarang pertanyaan tuh Yandi Yandi kan bekerja di media online kan hmm. mungkin nggak teknik-teknik seperti ini dipakai untuk media online yang katakanlah kejar tayang dan juga hmm. uh, space-nya juga terbatas. Hmm. Saya pikir tetap bisa tapi ini masalah kemauan dan saya nggak tahu dapur. Hmm dapur redaksi orang-orang ya. Tapi yang jelas di tempat saya bekerja kita berusaha menyimbangkan itu walaupun mungkin tidak ideal dalam artian pembaca tetap suka kok pembaca jadi yang yang jelas yang yang mungkin perlu kita sepakati dulu di sini sebenarnya tidak ada yang namanya pembaca berita online yang tidak suka membaca tulisan panjang itu nonsens bisa memberi apa Oh ya, yeah. karena ah, karena kita kita sudah membuat uh, apa namanya beberapa kali sejak paling nggak di tempat saya bekerja uh, kita membuat beberapa kali laporan panjang feature lah paling nggak hmm. ya bukan belum belum sampai level naratif karena feature itu kan ibaratnya cerpen ya tidak ada penokohan yang yang utuh tidak ada yeah. alur yang jelas sementara kalau naratif kan harus pak harus jelas gitu dari A sampai Z-nya gitu ceritanya harus utuh bulat sementara yang kita tawarkan, fitur-fitur mengenai topik-topik yang tidak tidak lazim gitu, itu berhasil dengan dengan istilahnya, kalau misalnya ukurannya page views, page viewsnya juga lumayan dan kemudian misalnya saya lihat pindai teman-teman dipindai, pindai juga, walau, saya tidak tahu apakah kemudian uh, bisnisnya sustainable atau enggak, tapi saya lihat tulisan-tulisan itu juga disambut gitu. Okay. Pembacanya nah, juga lumayan. Ini kan saya menarik kalau kalau memang ada hal seperti itu itu sebenarnya kabar gembira karena hmm. dulu ketika ada orang bilang jurnalisme naratif ini tidak bisa diterapkan di surat kabar atau koran karena yang medianya hmm. apa? pendek. Tapi salah seorang wartawan Saint Petersburg Time kalau nggak tapi hmm. saya lupa namanya, hmm. berhasil menang Pulitzer karena dia bikin seri laporan Persidangan. Jadi hmm, tekniknya ya. di dipakai seperti itu, sekalipun space-nya uh, terbatas. Nah, Timen, <tuh> ada rencana liputan baru untuk jurnalisme naratif? Sedang ditulis, ada sih, sedang ditulis, tapi kayak kesulit, eh, lama dan agak kesulitan. Temanya itu tentang musik dan agama. Wah, <tuh> abu <tuh> <tuh> menarik ini <tuh> Aan, ya? Jadi kayak eh, dalam lima tahun terakhir gitu sedang ada semacam fenomena gitu kan katakanlah fenomena ya teman-teman uh, musisi di band Indie itu keluar dari musik karena dengan alasan ingin mendalami agama kemudian mereka mengharamkan musik setelahnya dan membentuk sebuah pengajian majelis taklim rutin bulanan gitu uh, ingin menulis tentang itu karena uh, tapi terhambatnya karena teman-teman di majelis taklim ini belum uh, belum mau membuka diri jadi ya. sumber gitu. Ya. Jadi berapa persen ini, me? Kira-kira kami bisa <laughs> membaca laporan yang sepertinya menjanjikan ini kapan, Eh uh, Kalau sambil skripsi ya, nih, akhir tahun lah. <laughs> <laughs> jadi belum lu lu belum lulus ini ceritanya ini. <laughs> ya? Oh, semoga cepat lulus ya, juga. Mohon ma. doanya. Nah, kalau uh, Yandri kan sibuk sehari-hari, tapi ada liputan yang panjang yang digagas gitu atau mungkin cita-cita pengen bikin iya. media khusus untuk menampung sehingga yang kau suka ini pasti ya uh, saya punya minat tersendiri untuk cerita naratif tapi saya memang harus mengakui bekerja di media online menyita sedikit banyak waktu harian untuk untuk bisa meluangkan karena ini kan butuh meluangkan waktu sebenarnya dan juga butuh tekun uh, jadi saya membayangkan tapi ada ada jalan tengah, saya pikir sebelum saya misalnya bisa bikin uh, situs sendiri gitu misalnya atau atau wadah sendiri untuk menampung tulisan-tulisan naratif uh, apa yang sudah dilakukan New York Times misalnya tadi Pak Manis sudah uh, menyinggung Saint Petersburg Times, New York Times juga dan juga teman-teman di <kuh> Asia itu beberapa uh, situs berita sudah menggabungkan narasi data audiovisual uh, audio jadi saya pikir masa depan itu mau nggak mau di online apapun media yang ada sekarang ya semua akan akan kesana jadi naratif kan saya pikir itu kan cara tutur dan dia tidak perlu tidak melulu teks ketika dia misalnya teksnya memang misalnya sedikit tapi kemudian dikombinasi dengan dengan audiovisual dan juga bisa bercerita secara mendalam. Saya pikir dia sudah memenuhi okay. juga uh, kepentingan jurnalisme naratif Seperti yang dilakukan oleh Vice.com. Nah, mungkin itu. Saya saya ingin saya ingin membayangkan tempat saya bekerja atau mungkin nanti juga saya mendirikan tempat bekerja uh, tempat okay. sendiri. Saya ingin membuat uh, outlet seperti Vice.com. Oke. Okay. Saya aminkan dan like supaya <laughs> saya bisa masuk surga. Oke. Okay? <laughs> ah, sahabat baca El Sinta apa boleh buat. Pembicaraan kita tentang jurnalisme naratif uh, sampai di sini dulu. Nah, kalau teman-teman ingin tahu contoh-contoh buku jurnalisme naratif, uh, ada Gunung Pi, ada Pencuri Anggrek, ada Mengajari Batu Bicara dari Ani Dilihat ini uh, bisa teman-teman dapatkan di buku Banana uh, atjahuko.id. Uh, terima kasih sekali lagi untuk Timeh, semoga skripsinya cepat selesai Amin. dan Yandri juga semoga bisa mendirikan media seperti Paris Review. Sahabat Baca Cinta, sampai bertemu lagi dalam Book talk berikutnya.